Okay, so what's up guys? Baik lagi di channel Wadah Tutor, dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat tulisan LED berjalan di layar monitor kalian ya teman-teman. Ini buat pemula aja yang belum tahu. Jadi tulisan ini cocok sekali buat kalian nih yang suka atau ribet atau menyampaikan kata-kata dengan ucapan dan ribet. Kalian cukup tinggal pakai HP kalian di layar dan kasih tahu ke semua orang bahwa ini kalian sampaikan. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini keren sekali ya. Ini kita akan membuat video seperti ini. Bagaimana caranya sih agar bisa ini bisa jalan gitu loh. Jadi ini di layar HP kita. Oke, nggak perlu lama. Simak terus videonya dan cek kita ke video. Bam! Oke teman-teman, di sini langsung aja kita akan membutuhkan sebuah aplikasi yang namanya TextLED seperti ini ya teman-teman. TextLED seperti ini. Oke, jika kalian belum punya aplikasinya, kalian tentunya bisa download di Play Store. Kalian klik aja ke Play Store, di situ ketik aja LED seperti ini ya teman-teman LED. Nah di sini muncul banyak sekali aplikasi TextLED ya teman-teman. LED indikator ini banyak sekali, silakan kalian pilih sesuaikan dan dengan yang kalian suka. Di sini saya tidak menyarankan untuk memakai yang ini. Saya pakai yang digital LED Cyanbur ya teman-teman, yang pertama ini. Yang saya kotakin pertama, saya pakai yang itu. Silakan kalian install dari situ, kalau udah kita kembali lagi dan masuk lagi ke aplikasi LED Cyanbur-nya. Oke. Klik aja langsung di sini. Sebentar, tunggu loading dulu. Nah, di sini ada iklan, kalian langsung aja close aja. Kemudian letter, mungkin nanti ya kita kirimnya. Oke, di sini ada beberapa tampilan ya teman-teman. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Udah ada LED berjalan, ada tulisannya, ada warna kuning, merah, hitam, go share seperti ini ya teman-teman. Cara pengaplikasiannya gampang sekali teman-teman. Oke, nah ini tombol yang paling atas ini adalah untuk kita menaruh tulisan ya teman-teman. Yang jangan lupa sarapan yang blog. Silahkan kalian di sini masukkan kata-kata terindah kalian, kata-kata motivasi kalian, ataupun kata-kata andalan kalian yang ingin kalian sampaikan. Nah ini ya teman-teman di yang saya kotakin ini. Ini adalah tempat untuk membuat kalian kata-kata dan speed. Yang kedua ini adalah speed. Speed ini adalah kecepatan. Yang warna kuning sama hitam ini adalah warna tulisan sama warna background, dan go share ini adalah ini tempat kalian membagikan ya. Nanti kalian akan bagikan ke media file kalian atau kemana ke media sosial kalian. Nah ini tempatnya buat nulisan ya teman-teman. Oke, saya contohkan seperti ini ya, lebih menyehatkan atau apa-apa ya, kalian silahkan masukkan aja di sini ya kata-kata andialan, tentunya andialan kalian. Oke, di sini teman, kita coba dulu ya teman-teman, bantu support channel ini. Misalnya seperti itu, silakan kalian sembarang aja sih kata-katanya yang ingin disampaikan di sini. Ini intinya tempat ini adalah tempat untuk kalian menaruh kata-kata yang ingin kalian sampaikan ya seperti itu. Oke, nah misal seperti ini ya teman-teman, bantu support channel ini ya biar semakin berkembang. Nah seperti ini ya teman-teman, ini contohnya. Oke, di sini kalian juga bisa atur ya warna sama background dari LED-nya ini. Yang warna pertama kuning ini adalah warna tulisan, dan yang kedua background itu adalah warna latar belakangnya. Jadi misalnya kita ini akan ganti rubah ke warna pink ya, ini pink ya. Nah ini maka dengan seketika dia akan berubah menjadi warna pink, dan misalnya belakangnya kita kasih biru. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman, bantu support. Silahkan kalian kombinasikan permainan kombinasi warna agar bisa terlihat mudah, misalnya seperti ini ya. Oke, nah maka udah terlihat di tampilan layar kita nanti kurang lebih seperti ini ya, warna merah seperti ini. Nah ini speed ya, ini juga bisa kita atur ya speed dan kecepatannya. Misal kita tambahkan, nah ini semakin cepat, semakin kita geser tambahkan, caranya kita tarik aja tombol bulatnya ke kanan maka dia akan semakin cepat. Silahkan atur aja di sini cepat enggaknya kalian akan membuat LED-nya berjalan di HP kalian, di HP layar kalian. Misalnya seperti itu. Oke, kita tambahin lagi. Terima kasih. Oke. Teman-teman bantu subscribe channel ini ya biar semakin berkembang gitu. Terima kasih seperti itu misalnya. Oke, ini sudah
silahkan kalian otak-atik aja ya teman-teman. Ini sangat, nah di sini di bawah ini ada go dan share ya teman-teman. Silahkan kalian kalau udah ini udah kalian buat, kalian ke go. Nah di sini kita pilih ya durasinya berapa detik ini kita. Kita misalnya mereka apa durasi dia tampil di layar kita berapa detik. Tulis aja di sini kalian teman-teman yang paling banyak ya 120 detik itu kan berapa? 2 menit ya 120 detik itu ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah, maka contohnya seperti ini aja. Ya. Kita bisa preview juga seperti ini. Ini nanti yang akan tampil di layar HP kita ataupun HP teman-teman ya. Seperti ini ya kurang lebihnya ya teman-teman. Gampang sekali pemakaiannya. Saya yakin juga semua orang bisa pakai aplikasi ini. Nah, ini seperti ini ya. Oke, kita ada iklan lagi. Sorry, close dulu. Kalian tinggal close saja ini iklannya. Oke. Kalau kalian merasa ini belum cukup ya, silahkan atur-atur lagi ya teman-teman ya. Ini kombinasi warna karena yang masuk itu karena kan harus tahu ya warna ini cocok dengan warna ini misalnya seperti itu. Oke, kita pelanin aja dikit ya, ini kurang pelan misalnya seperti itu teman-teman. Oke, dan selanjutnya silahkan takatik terus sampai ketemu kombinasi warna yang berjodoh ya. Ini warna gelap sama warna terang tentunya kelihatan serasi ya teman-teman. Kita kembalikan aja ke warna kuning coba. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman, gampang sekali. Silahkan kalau udah, nah ini kita bisa preview ya, kita juga bisa preview ini kelihatan ya, bisa dibaca dan nggak bikin sakit di mata ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja kali ya dulu ya teman-teman, tutorial yang kita bikin kali ini semoga bisa bermanfaat. Dan selamat mencoba, semoga saya bisa. Saya yakin kalian juga bisa. Saya bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu kan? Gampang sekali ini cara membuatnya. Langsung aja dikepoin dan dibuat ya teman-teman. Silahkan mencoba dan share ke media sosial kalian, itu Facebook, TikTok, Instagram. Kalian bikin video pakai tulisan LED kayak gini ya. Kasih kata-kata terindah buat mantan pacar atau siapapun ya. Oke, jika ini sudah, kalian bisa juga menyimpannya langsung ya teman-teman. Ini kalian bisa simpan langsung, nah recording durasi kalian kasih aja kalau 120 tadi udah saya sampaikan ya. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Sukses buat kalian semua dan selamat menjalani aktivitas hari ini. Thank you very much for watching this video and see you, bye-bye.